striker asing Madura United Junior Brandao sangat terpukau dengan sambutan hangat keluarga besar tim yang berusia 7 tahun ini. Hal itu diamati sejak diumumkan pada Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, hingga gabung latihan. Senin kemarin tanggal 19 Juni tahun 2023. Brandao bercerita, para penggemar Madura United menyambut dengan baik via media sosial, medsos. Bahkan, banyak akun-akun yang tiba-tiba mengikutinya. Selaras saat baru menginjakan kaki di Stadion Gelora Bangkalan, SGB, semua memberikan salam perkenalan dan menunjukkan rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Menurutnya, sambutan hangat itu meningkatkan motivasinya untuk memberikan yang terbaik bagi skuad arahan Mauricio Souza ini. Serius, sangat, sangat warm welcome. Saya senang dan serasa nyaman menjadi bagian keluarga besar Madura United. Kekeluargaannya bagus sekali, ini membuat motivasi saya berlipat ganda. Jawabnya saat ditanya kabar Madura, Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Saya mendapatkan tawaran dari Madura United dan saya pikir baik. Saya lihat pemain yang ada di sini, agar saya mendapatkan informasi dan informasi yang saya dapat sangat bagus. Dan saya ambil keputusan untuk bergabung. Jadi saya mendapatkan sedikit kesulitan karena bahasa yang berbeda. Tapi, saya sambil belajar bahasa Indonesia. Saya tidak pernah main bareng tapi saya pernah lawan dia di Liga Brazil yaitu Cleberson. Saya mau bermain dengan baik dan mencetak banyak gol untuk Madura United musim ini. Dari beberapa pemain yang main di Indonesia dan saya dengar cerita mereka. Jadi saya suka di sini ada KFC dan saya suka makan di sana. Ungkap Junior Brandao dalam postingan di akun media sosial resminya Madura United. Selasa tanggal 20 Juni tahun 2023. Sementara itu, General Manager GM Madura United Umar Ahmad Wahidin mengucapkan selamat datang bagi Brandao. Dia berharap, striker dari negeri Samba itu menjadi mesin gol Madura United pada musim kompetisi tahun 2023 sampai tahun 2024. Diketahui, Alberto, Beto, Goncalves dan kawan-kawan sangat kesulitan mengoyak gawang lawan pada musim lalu. Bahkan, capaian 39 gol tercatat sebagai perolehan terendah sejak Liga 1 2017. Selamat datang dan berikan yang terbaik sebagai striker, harap. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dari Studio Rosya TV mengabarkan.